nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Yesus Kristus menurut Yohanes. Sucikan pikiran, perkataan, dan perasaanmu. Dan inilah perintahku kepada kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang dengarkan sabda Tuhan dan tentu melaksanakannya. Bagi saya pribadi, Stella masih punya lambang yang mendalam. Ingat lambang ini? Lambang Stella Maris pertama ini ke atas berakar dalam iman. Kedua ini kelingking, kalau berantem baik kan begini kan, bertumbuh dalam persahabatan. Ketiga begini, kalau berjempolan berbuah dalam pelayanan. Setiap orang di Stella Maris mesti punya tiga semangat adas kesukupan atau kenapa. Pertama berakar dalam iman, kedua bertumbuh dalam persahabatan, ketiga berbuah dalam pelayanan. Coba saya tes ya. Dalam iman, kedua bertumbuh dalam persahabatan, ketiga. Hari ini setiap orang diajak untuk berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh, dan juga berbuah? Hai dunia gembira, do si la sol fa mi re do. Do tinggi ke do rendah, yang mulia jadi yang hina, yang tinggi mau ke bawah, yang jauh jadi yang dekat. Amin. Amin. Okay, ikan paus, ikan lohan, beri aplaus buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Into my heart, my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart.
Yes, Lord Jesus, ruler of all nature, O Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou my soul's glory, joy.